Awas, aplikasi-aplikasi streaming anime ini ternyata ilegal. Kemarin pas gue bikin video mengenai Beastation yang error, di situ gue sempat ngasih alternatif lain buat kalian yang kebelet nonton anime. Tapi pas gue lihat komentarnya, ternyata banyak yang merekomendasikan aplikasi anime Indo, Wibuku, Anime Play, dan Anime Lovers. Masalahnya adalah aplikasi-aplikasi yang disebutkan itu merupakan aplikasi yang berbeda jauh dengan Beastation. Jadi mana Beastation itu legal, sedangkan untuk 4 aplikasi yang disebutkan itu merupakan aplikasi ilegal. Lucunya adalah pas gue balas komentar-komentar tersebut kalau aplikasi tersebut merupakan ilegal, mereka malah nggak percaya dan ngambil patokan karena ada di Play Store, jadinya itu aplikasi legal. Apalagi di aplikasi-aplikasi tersebut terdapat fitur premiumnya mirip-mirip kayak Beastation yang bikin soal aplikasi tersebut terlihat meyakinkan. Padahal itu salah besar. Ada di Play Store bukan berarti aplikasi tersebut menjadi legal. Dan sebenarnya 4 aplikasi tersebut sudah mengakui bahwa mereka merupakan aplikasi ilegal. Untuk Anime Play, kalian bisa melihatnya pada Play Store melalui tentang aplikasi. Lalu scroll ke bawah, kalian akan melihat peringatan bahwa Anime Play merupakan unofficial app atau merupakan aplikasi tidak resmi alias ilegal. Untuk Wibuku dan Anime Lovers, bisa kalian lihat ketika kalian baru pertama kali memasang aplikasi tersebut. Kalian akan melihat peringatan yang sama, yaitu mereka merupakan aplikasi tidak resmi alias ilegal. By the way, bagi kalian yang udah login, kalian juga bisa melihatnya di Terms of Service. Nah, untuk Anime Indo, setahu gue aplikasi tersebut sudah berganti nama jadi Wibuku. Jadi ya, keduanya sama-sama ilegal. By the way, untuk yang ini mohon koreksi jika salah. Bagi kalian yang saat ini memakai aplikasi-aplikasi tersebut, gue sangat sarankan untuk berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Hal itu dikarenakan kalian akan mendapatkan dosa, merugikan pihak-pihak yang terkait, dan kalian bisa ditindak pidana jika kalian ketahuan melakukan hal tersebut. Ya, jadi segitu aja informasi dari gue. Jangan lupa follow dan subscribe. Goodbye.